sudah sampai di lokasinya. Kita ini lagi turun-turunkan barangnya ini. Barang-barang yang akan dipasang nanti ya di Curug untuk early warning system. Kita mau unloading dulu barang-barangnya. Guys, ini lokasinya di sini yang akan kita pasang early warning system. Jadi di sini itu ada 3 curug ya. Curug daun, curug kawung, dan curug nangka. Dan yang akan kita pasang itu yang paling atas nanti di curug kawung namanya. Jadi perjalanannya lumayan, ke atasnya nanjak. Nah, kita sekarang mau berangkat ke curugnya, curug kawung. Ambil bawa-bawa ini, bawa-bawa peralatan. Proses pengangkutan ternyata berat juga ini, jadi kita istirahat dulu sebentar sama bapak-bapak ini. Ini kita sedang memasang rangka untuk solar panel. Jadi sumber listriknya kita pakai solar panel. Rencananya pos pantau ini ada bolpen nggak? Yang akan kita jadikan untuk monitoring EWS banjir. Tetap.
Jadi saat ini kita sedang memasang dan menentukan lokasi untuk pemasangan sensor banjir. Kita juga ini ya, bertanya kepada penduduk setempat sebagai guidance atau panduan untuk memasang sensor yang tepat itu di mana, karena mereka lah yang tahu situasi di daerah ini. Jadi kita mengacu pada local wisdom di sini agar nanti pemasangannya juga benar. Tiangnya Pak Asep dan rekan-rekan, posisinya tadi itu kurang turun, jadi terlalu ketinggian untuk tiangnya. Harapannya nanti sesuai dengan level air pada saat banjir itu nanti seperti apa, kita semakan dengan alat yang kita punya. Jadi kita tinggal ngatur ketinggiannya saja, kalau kurang turun ya kita tinggal ketok supaya dia turun ke bawah. Saat ini kita sedang pemasangan sensor ya, sensor untuk early warning system banjir. Ini di belakang saya. Nah ini sensornya yang dipegang ya. Nanti ini sensornya tinggal ditancepin aja ya. Ini sudah dilengkapi oleh wireless ya, jadi nggak perlu kabel. Dia wireless. Jadi dia langsung terhubung dengan receivernya. Ini saat ini sedang uji coba sirine early warning system. Coba naikin. Naikin, Wir. Siap. Tarik, belum naik. Jadi naik. Coba itunya ini enggak apa apa namanya itu soketnya udah masuk enggak? Lo cek dulu, putar dulu. Pos pantau ini rencananya akan menjadi pos pantau monitoring untuk banjir bandang. Semuanya ya. Nah, itu curugnya di atas. Curug Kawung namanya.